apa yang ingin saya capai? Saya kira saya akan menjawab dengan satu jawaban bahwasanya saya akan bersama, saya akan selalu ada di mana Al-Quran itu berada. Saya akan selalu mendukung, saya akan selalu mengikuti seluruh program-program apa yang ada di harapan saya hari ini. Di mana surah Al-Quran saya akan terus kemudian menjaga, kemudian terus mendukung. Tapi yang jelas, di mana di situ ada Al-Quran, di mana di situ ada kepentingan Al-Quran, kepentingan Islam, kepentingan umat, saya akan selalu bersamanya. Terus di dekat Al-Quran, itulah jalan hidup yang dipilih Saihul Bashir. Usia belia bukanlah penghalang untuk dirinya untuk terus menghafal kitab suci umat Islam. Dukungan dan bimbingan tak henti diberikan orang tuanya untuk mengingat ayat demi ayat. Sejak pertama kali mereka membangun keluarga itu mempunyai satu obsesi di mana 10, di mana semua anak-anaknya yang kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 anak itu bisa menghafal Al-Qur'an semuanya. Maka sejak umur 7 tahun saya sudah diperkenalkan oleh ibu terutama itu Al-Qur'an. Ditanamkan kecintaan kepada kami semua anak-anaknya Al-Qur'an. Usia 7 tahun adalah titik awal Bashir menghafal Al-Qur'an. Saat itu, ia hanya ingin menjadi anak soleh dengan menuruti kemauan orang tuanya. Tapi, lambat laun, ia mengerti bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup yang harus dipelajari. Dalam proses menghafal Al-Quran, tentu tidak mudah, sampai ia pernah merasakan dipandang sebelah mata oleh teman seusianya. Saya awal-awal pekan pertama menghafal itu di pesantren, itu perjalanannya nangis terus. Ingat kangen sama orang tua begitu ya. Tapi karena keteguhan bapak, kemudian nasihat-nasihat dari ibu yang menenangkan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan saya juga berkat juga bimbingan dan pengawasan dari guru-guru menghafal Al-Qur'an yang di pesantren kami, Allah Subhanahu wa taala mudahkan di tahun pertama saya menghafal Al-Qur'an sekitar 7 juz di kelas 1 SD. Kemudian di tahun kedua saya menghafal 7 juz lagi sampai juz 15. Kemudian di tahun ketiga, 21, nah, gak sampai lulus, saya udah keluar. Karena ternyata makin lama, saya makin gak betah gitu. Karena juga ada banyak faktor gitu ya. Hingga akhirnya kiai kami mengizinkan, kamu boleh pindah. Tapi dengan syarat, ketika kamu lulus nanti SD, kamu harus tetap hafal Al-Qur'an selesai. Di SD manapun. Dalam polosnya saya menjawab, insya Allah bisa. Gitu, insya Allah bisa. Akhirnya saya keluar, kemudian sekolah di sekolah dasar Islam swasta di Jakarta Selatan, di Mampang. Dan Alhamdulillah berkat juga pengawasan penuh, doa dan bimbingan dari ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala izinkan di wisuda kami di tahun 2007. Itu saya menjadi satu-satunya wisudawan yang hafal Al-Quran 30 juz. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala buat bagaimana orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ketika orang-orang ini bersungguh-sungguh menjaga Al-Qur'an, maka ini sudah menjadi aksioma, Allah akan menjaga orangnya dengan hafalannya. Semua ucapannya, semua perbuatannya, semua tindak tanduknya, semua akhlak, suluk, attitude ya kalau bahasa sekarang, semua akan dijaga Allah Subhanahu wa taala karena ia menjaga Al-Qur'an. Dan tidak sampai hanya situ. Bagaimana yang kemudian terbentuk di hadapannya sebuah jalan yang menghantarkan kepada bagaimana ia memahami Al-Quran lebih dalam, bagaimana ia mengamal Al-Quran lebih jauh, lebih sempurna, dan bagaimana ia akhirnya bisa mengajarkan dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia. Melalui Al-Quran, kesempatan Bashir untuk menikmati tempat-tempat dari berbagai belahan dunia pun terbuka lebar. Tentu hal tersebut melalui prestasi yang diraihnya. Bashir sudah banyak mengantongi juara Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ di ajang kejuaraan nasional maupun internasional. Tapi menurutnya prestasi yang paling berkesan adalah juara hafalan 30 juz ASEAN Pasifik dan mendapat hadiah haji langsung dari Kerajaan Arab Saudi dengan bonus umroh. Masya Allah! Dan dibalik semua pencapaiannya, sosok yang sangat berjasa tentu adalah sang ibunda. Sebenarnya interaksi Al-Qur'an dengan anak-anak dengan Al-Qur'an itu sehari tidak sampai 24 jam.
Kalau pagi misalnya kami berharap satu anak cukup 10 menit atau 15 menit, habis maghrib sampai isya, kemudian itu kan sekitar ada 40 sampai 50 menit ya. Hanya di waktu-waktu itu. Nah, selebihnya adalah proses pengasuhan. Jadi kalau kami berinteraksi dengan mereka di waktu-waktu tertentu, ba'da subuh atau ba'da maghrib dengan Al-Quran, itu seluruhnya adalah produk dari interaksi kami selama 23 jam sebelumnya. Jadi ini penting saya kira buat pesan pada orang tua, supaya kita tidak mengatakan anak-anak malas atau anak-anak bandel atau nakal, tidak nurut pas di saat 15 menit atau setengah jam bersama dengan Al-Quran. Itu adalah produk sebenarnya pengasuhan kita di 23 jam sebelumnya. Oleh karena itu yang saya maksud adalah nuansa Al-Quran itu tidak berhenti pada ba'da subuh atau ba'da maghrib. Misalnya rumah yang terus dibacakan Al-Quran, sholat subuh berjamaah, ke masjid, kemudian kami datangi toko buku, dan bahkan rumah kami ini dibuat sedemikian rupa suasana agar anak-anak tidak boleh jauh dari suasana Al-Quran. Semoga kisah dari Bashir dapat menginspirasi sahabat Salihah untuk selalu dekat dengan satu-satunya tuntunan hidup umat Islam. Tapi bukan hanya mengingatnya di luar kepala, keutamaan selanjutnya adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Salihah, sekarang Bashir akan memberitahu kita trik mudah untuk menghafal Al-Quran. Beberapa trik gitu ya, beberapa trik bagaimana agar kita mudah menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ciptakan suasana atau ciptakan lingkungan yang itu bisa terdiri dari apapun, misalnya gadget, atau kamar, atau kendaraan. Nah, di situ ciptakan gimana lingkungan di mana kita berada, itu di situ ada nuansa Al-Qurannya. Nggak perlu ada Al-Quran dulu, nggak apa-apa. Contoh kecilnya misalnya, kita sering dengar merota. Kemudian juga misalnya, ketika sebelum tidur, kita simak dulu kajian-kajian Ustadz-Ustadz yang menerangkan bagaimana kemuliaan para penghafal Al-Quran. Bagaimana isi kandungan Al-Quran yang hari ini itu hidup, yang hari ini tampak, yang menambah motivasi kita lebih jauh lagi untuk menghafal Al-Quran. Karena begini, permasalahannya adalah orang-orang hari ini itu ingin sekali mudah menghafal Al-Quran, tapi mereka tidak tahu bahwasannya Al-Quran itu jauh lebih mudah lepas ketika ia sudah dihafal. Itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW, dan itulah pesan dari beliau SAW ketika ia berkata, peganglah sungguh-sungguh ini Al-Quran. Jadi saya kira pemahaman bagaimana menghafal Al-Quran dengan mudah ini juga harus dibersamai oleh pemahaman bahwasannya Al-Quran ini harus sungguh-sungguh juga dijaga. Itulah informasi inspiratif Salihah pagi ini. Jangan lupa untuk nonton Salihah besok pagi ya, sahabat Salihah. Assalamualaikum.